مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه لبعض الحاضرين لصلاة العصر: يا فلان قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يحث كل كل أحد أهله الذين في بيته واجب عليه يعلمهم أمر دينهم وأنت جميع الرعية أهلك واجب عليك أن تحملهم على التعلم لمهمات الدين. وهاتان علمتان قد من الله علينا بهما علمه للاولاد وعلمه للبنات عول على كل احد يدخل صغاره الى العلمه حتى يتم لكم النصر والحفظ اذا قمتم بهذا الشان وكذلك السؤال عولوا على صلاتهم وامروهم بالتعلم وقوموا في هذا الشان وعول على خصلتين وهما ركنان عظيمان اللقمة الطيبة والجليس الصالح إذا حصل للإنسان تمت له جميع المقاصد بسهولة حتى يسأل الجليس الصالح ما الذي يجب علي وما الذي يعناني قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه الحديث الله Beliau pernah berkata, Habib Ahmad bin Umar al Hinduan, ke sebagian orang yang hadir untuk melaksanakan sholat asar. Beliau berkata begini, Ya Fulan, Allah berfirman dalam Al-Quran, mungkin orang ini lalai sama keluarganya. Ingatkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa'mur ahlaka bis salati was tabir, Alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuguka wal aqibatu littaqwa wa ahlaka bisolah, perintahlah keluargamu melaksanakan salat wastabir alaiha sabar dalam melaksanakannya la nas'aluka rizqan aku Allah enggak minta darimu rizki nahnu narzuguk aku Allah yang memberi rezeki kamu wal aqibatu akibat yang terpuji itu adalah karena sebab ketakwaan, hendaknya setiap orang menganjurkan mendorong keluarganya yang ada di rumahnya. Wajib bagi setiap orang ini untuk mengajari keluarganya yang ada di rumahnya itu urusan agama. Kamu ini pemimpin. Antum kullukum ra'in. Dan setiap kamu itu adalah pemimpin yang ada di keluarganya, ya sudah pasti. Seluruh yang di keluarga kamu itu adalah bawahan kamu. Karena wajib kamu itu mengajari ilmu, mengajari urusan-urusan agama. Utamanya urusan-urusan faridah. Ketahuilah ada dua madrasah di sini waktu itu tinggal di Sibam. Itu satu nikmat loh dari Allah madrasah itu. Anugerah ada madrasah untuk banin, ada madrasah untuk banat. Karena itu awil ala kulli ahad, perhatikan setiap orang itu. Hendaknya dia tadi itu anak-anak kecilnya diajak ke madrasah ulmah namanya. Ulmah itu madrasah. Kalau sudah demikian, semua mendorong anaknya untuk belajar di masyarakat, madrasah, ya tim laku Munasar wal Hafid akan sempurna. Kamu akan mendapatkan bantuan Allah dan penjagaan daripada Allah. Jadi, kalau kamu itu melaksanakan tugas di rumah, kamu ajari, kemudian anak kecil, ayo ayo belajar di, di madrasah, belajar ngaji, belajar ngaji bukan hanya sekedar belajar ngaji kemudian dari ajar di tetap diajari sama orang tuanya didorong maka akan sempurna jadinya anak kamu jadi soleh, keluarga kamu jadi sakinah ibadah kamu juga bagus kamu akan menjadi orang beruntung dunia sampai akhirat perhatikan mereka ada madrasah anak-anaknya nggak di madrasah dibiarin Siapa ya, apa tanggung jawabnya kamu ini sebagai orang tua ini Nih, tanya sama diri kamu. Pernah nggak tanya sama anak-anak kamu yang udah mulai gede, berapa yang membatalkan wudhu? Enggak, saya bapaknya ngerti sebabnya. Lah, ini wajib. Berapa sifat wajib Allah? Wajib itu. Lah, ini kenapa enggak kita terapkan dalam keluarga kita? Terapkan. Hah? Demikian dengan wakil dalika as Orang-orang yang minta-minta ini, ini khususnya sekarang ini. Kalau mau lihat anak-anak kecil-kecil sudah jadi minta-minta ini. Itu perhatikan itu. Sholatnya mereka gimana? Gak kadang-kadang di pinggir masjid nggak sholat, minta-minta. Perhatikan. Ada di makam kadang-kadang minta-minta nggak sholat dia. Kasih ilmu mereka, ajari mereka juga. Perhatikan hal yang demikian. Kalau kamu perhatikan demikian, orang mukminin yang lainnya yu akan membantu kamu nanti. Jadi orang itu semakin perhatian dengan yang lainnya akan diperhatikan oleh yang lainnya. Lalu itu siapa? Karena itu perlu biaya. Laksanakan tugas kamu dulu. Nanti biayanya Allah akan kasih nanti. Jangan khawatir. Nah kita kan enggak Ya mana mungkin anak bisa ngajar, loh anak nggak digaji. Lah. Ya melarat terus kau. Jangan begitu. Ah, cari tugas kamu itu cari orang yang nggak ngerti ajari. Nanti bagi mukminin yu orang yang beriman yang lainnya akan bantu kamu nanti. Nggak pakai minta kamu akan dikasih. Nggak pakai ditentukan gaji nanti akan cukup nantinya. Lo nggak perhatian. Minta diperhatikan dulu. Perhatikan anak akan perhatikan. Paham ya. Jadi kamu jangan jadi orang-orang uh, yang duniawi, itu dokter-dokter. Kalau dia itu seorang dokter tadi itu cari orang yang sakit untuk diobati, insya Allah dia akan punya rumah sakit yang sangat gede. Tapi karena berhubung orang yang sakit tidak mau diobati kecuali bayar dia, sesuai dokter di lorobisan kok. Ini nggak beres model begitu nih. Jadi bukhul kekikiran bukan hanya kepada harta sampai kepada ilmu yang ironisnya ilmu agama juga begitu kan diperdagangkan kadang-kadang nggak mau diajarkan Hah? jangan jatuh, tunggu orang datang ke rumah kamu tanya ya sebetulnya perbuatan orang itu lisan halihim tanya kepada kamu benar tak aku gini nih ajari mansuilan ilmin fa kata mau uljima bili orang yang ditanya ilmu tapi dia tidak menjawab nanti akan jadikan seperti kuda mulutnya akan di, ada kendalinya tapi kendali dari api neraka Bilijamin jamin minnar itu soal, bukan soal dengan lisan magolto. Bukan tunggu orang yang tanya, lisan halim ini. Sekarang kamu lihat kamu muslim ini. Mereka itu banyak nggak tahu ilmu. Itu berlagi kok ada soal halim alimuna. Lisan halnya mereka menyatakan, ajari kami, ajari kami, kami nggak ngerti. Kami anggap ini benar, gitu loh. Ini gambarannya, gambarannya ini gambarannya. Ini orang-orang yang ziarah. Bagus kan ziarah. Mereka nggak ngerti, dipikir ziarah gandengan laki sama perempuan, tumpuan ada di pikap laki sama perempuan tadi itu, itu benar. Itu dianggap benar. Itu lisan Halim menyatakan ajari aku, benar tak aku gini nih? Aku bikin berkah loh. Itu lisan Halim, itu minta ilmu, tapi sengaja nggak diajarkan. Ini kata Ma Ilman ini. Ini tentu ilmu ini orang yang demikian ini. Artinya di sini kita harus paham tugasnya kita itu apa. Laksanakan tugas kamu. Enggak biaya yono dewi. Jangan khawatir. Nono dah nggak tahu nono duit ya bahil kadang-kadang orang sekarang ini. Awal ala khasraten. Perhatikan dua hal ini. Ruknan adiman ini uh, satu rukun yang sangat besar sekali. Ini satu perkara yang bisa membuat kamu itu sukses. Diridai oleh Allah, mendapat makam di sisi Allah. Pertama, al-lugma at -toyibah. Makanan halal. Hah? Bukan hila-hilaan tadi itu ya. Warok itu, khashyah, makanan halal. Bisa pinter pintar Kalau untuk Allah. Yang hati-hati untuk Allah percuma nanti ya, ilmunya nanti jadi hujah bukan hujalak. yang hati-hati sama Allah bisa juga pinter-pinteran kamu tidak mungkin nanti akan menghadap kepada Allah dengan bawa ilmu fikih di kitab ya Rabbi, menurut gol ini tidak anak gitu istafsi galbak Allah maha tahu hatinya ini loh ya jangan main-main sama Allah Subhanahu Wa Taala apalagi istidalnya pakai golnya ulama Ya. Makan halal, cari makanan halal. Ini pertama. Kedua, al jalisus soleh, teman yang baik yang soleh. Eh, teman yang soleh. Kalau ada tidak hasal al insan, tamat lahu jamiul Kalau ada dua ini, dia punya teman yang soleh, kemudian makanannya halal, semuanya gampang, semuanya jadi lancar. Enggak ada sulit. Kenapa cari jali soleh? Pendamping yang soleh kenapa? Hayas ala Yajibu alai. Kalau punya pendamping orang yang soleh, dia akan tanya. Apa kewajibanku ya? Saya ini sebagai ustadz apa? Ya kamu harus ikhlas ngajarnya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, bisa kamu ajak musyawarah jali susoleh ini apa yang manfaat ya bisa kamu ajak pertimbangan jali susoleh ini kalau jali tidak soleh aduh ini dok ini kesel aku eh tambah diajak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wis cukup 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 nah sehat dok kesel aku ini inti harus kalau ketemu orang ini, Allahu Billahi Rajim Jangan didekati orang yang demikian ini. Hah? Nih, saking pentingnya jadi soleh. Jangan kita santri ya, jangan cinta santri. Amir itu perlu jadi soleh. Amir jangan kita anggap Sayyidina Umar bin Khattab itu perlu jadi soleh. Kata Nabi saw. Ida aradillah bil Amir khairan, jaalalahu wazir sidqin in nasiya wa in dzakara kalau Allah itu mengendaki kepada seorang pemimpin itu kebaikan, maka Allah akan menjadikan bagi dia seorang wazir pembantu pemerintahannya yang benar. Kalau si Amir itu lupa diingatkan, kalau memang benar dibantu. Kalau sekarang, tidak akan cari pembantu yang menyenangkan. Yang penting bisa happy atasan saya, yang penting bisa seneng atasan saya. Cari yang yesmento, iya, Pak. Siapa begitu? Bukan, ingetin, Pak, nggak boleh haram tuh ya. Dosa, Pak, begitu, Pak. nggak bener dong, sampean beli pesawat kepresidenan rakyatnya sampai kelaparan tidak benar pak cari pemimp, pendamping begitu bukan berarti penting itu dan ini. ya yang sakit sakit yang lapar lapar tapi wibawanya presiden harus dijaga wibawa dok jadi rakyat biayai biak wibawa ini eh ini maksud saya ini adalah satu gambaran bagaimana pendamping yang soleh itu penting soleh itu bukan karena kepinterannya soleh itu bukan karena pakaiannya nah kalau cari pakaian yang paling soleh paling larang kalau pakai cari mobil yang paling soleh yo paling mahal ini adalah soleh ini hatinya yang bagus Urusan agamanya yang, bah yang bagus, begitu. Hah? Karena itu, kalau kamu mendapatkan teman yang soleh, jangan kamu lepas, dekati terus. Berarti, kamu itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal yang kedua, makanan, berhati-hatilah, cari rezeki yang halal. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه. من الرجس والداران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشمها المحن واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هديت من إفتتان وصل بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر مقابير والكفان وان ترضى بالمقصوم عشت منعما وان لم تكن ترضى به عشت في حزان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمع عنه فيا رب عاملنا بلطفك واكفينا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واسلح الكل واهدينا لسنة خير الخلق السيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان اللهم صلي افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي افضل صلاة عدد معلوماتك ومداد كلماتك يا الله على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وَقَبَلَ عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب بقينا وبقي أهلنا وَقَرَابَاتٍ لنا في ديننا مع الْقُتْرِ رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا ربنا كل الديون قبل أن تأتي النار رسل المنون واغفر وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار من الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم رواحه وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع ثم إلى رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بعصام مدين ثم لا رسولنا جل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن مدير العالم من خلق الشام سيد العظم الفقير المقدم محمد بن علي بن ساداتنا نبي علي والغير اخواني وابن علي محمد مال الدبيله والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السجاب وسوري وابو وابن علي وشهاب وابن قد بن عبد الله بن بر الاكبر وابني وبكر عدي المحضر علي بن عبد الرحمن احمد بن علي الصبرة ثم الشيخ محمد جمال محمد بن مول وفخر وجيشه وبكر بن سالم اخي بن سالم ثم عبد الرحمن محمد من عرشه في بن عابد وابن الحسن وابن عمر محمد محمد الحبشي

كتب المال <سؤال> علي بن محمد بن الشيخ بن احمد بن السلام بن عبد بن احمد ثم الى محمد بن عبد السيابي بن عبد الله بن عمر الْشَّادِرِ بن الحسن بن جميع اخوانه واصول ثم الكافة <سؤال> ثم خصوصا له مسند الكتب الإمام <سؤال> نوالي زين الدين المالباري الحبيب أحمد بن عمر بن صمد ثم الإمام السويتي ثم الأرواح أولياء الكون العميق نحلة الرواح ومن مشارق الأرض خصوصا أولياء البلدة ثم الحبيب جعفر بن شرس قبس بن رزق قبس وصول مغفرين مشاهدة التوحيد وشرق قبلنا شاب من المشاهدة ووالدين ووالدكم وواتنا ووالدكم ووالد المسلمين أن الله تغشاهم ورحمة الله وبركاته وأصالهم وأنوارهم وعلومهم جعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فاتبعونا عاشنا وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر عليه ويفرج الكروب ويسحر القلوب ويقدر الحاج ولما ترجى الحاج بالمحبوب تولى عمرنا عمر متعة الله وفقنا مرضاته ويجعلنا يجب ويجعل عبادته وطاعاته بلها بل آمالنا ويسر أمورنا مع راحه لقلوبنا وبرنا السلامه والعافية في ديننا ودنيانا ولا يؤخر الله سيئات أعمالنا وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا لأولادنا ويجعلنا ويحفظنا وأيام جميع شيء من الشرور ويجمع لنا لهم كل الخيور وعلى هذه الدنيا كنا صالحة وهم الآباء وهم الصالحون في مهد الجلسة نوينا ما قصر قصرنا ما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن, 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 الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تب الرحيم رحمنا يا ارحم رحمن الراحمين اغفر صلى الله عليه وسلم